Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khatami nabiyihi Muhammadin khairi khalki wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih wa ala ummatihi alladhina istaqamu bisyari'atihi wa bisunnatihi wa biuswatihi ila akhiri ayyami amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa bi sanadil muttasili ila al imam al muallif rahimahullahu ta'ala wa ada man naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Jamaah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Ayat-ayat Quran berkaitan dengan khusyuk tidaklah terlalu banyak. Yang banyak ada dalam sunnah-sunnah Rasul. Di antara tidak banyaknya ayat Quran, di antara ayat Quran yang tidak banyak bicara tentang khusyuk itu adalah Al-Baqarah ayat 43. Hampir selalu disinggung setiap kali bicara tentang khusyuk, dan juga Al-Mu'minun ayat 2. Di Al-Baqarah ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dalam tafsir At-Tabari, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalian semua selalulah meminta tolong, isti'anah. Siapa yang kita mintai, walaupun enggak disebut di ayat ini, tapi sudah jelas yang dimaksud tiada lain Allah. Selalulah kalian meminta tolong kepada Allah bisabri, dengan sikap sabar. Wassalah, dan dengan istiqomah mengerjakan sholat. Kata Imam At-Tabari, innahuma ma'unatani ala rahmatillah. Dua hal itu, sikap sabar dan istiqomah mengerjakan sholat, sangat punya andil besar untuk kita mendapatkan rahmat Allah. Sangat membantu untuk kita mendapatkan rahmat Allah. Bahkan dalam segala hal, kita diperintahkan oleh syariat Islam, ketika membutuhkan sesuatu, kita disuruh ngerjain sholat. Kita kenal ada sholat hajat,
Ketika kita mau memilih pemimpin, profil ini baik, yakin itu baik dalam pandangan manusia, baik untuk saat ini. Karena sangat tidak tertutup kemungkinan seseorang yang saat ini baik, besok rusak, tahun depan berubah. Sebaliknya, seseorang yang saat ini kita nilai kurang baik atau bahkan tidak baik, itu tidak tertutup pintu untuk tiba-tiba Allah berikan keinsafan, hidayah, dia berubah menjadi baik. Yang paling tahu siapa? Allah. Karena itu Rasulullah perintahkan kita untuk sholat istikharah. Saya sering dapat kiriman dari teman-teman ustaz, suruh dukung ini, saya jawab enteng, saya akan istikharah. Kalian meyakini ini baik, itu memang kita harus husnudzon. Harus yakin siapapun muslim, siapapun manusia, pasti punya kebaikan dan punya kekurangan. Jemaah dan Allah wa iyyakum ajma'in, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Masih kata Imam At-Tabari dalam tafsirnya, sesungguhnya salat itu lakabiratun, sungguh merupakan sesuatu yang besar, yang berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang sudah khusyuk dalam sholatnya. Kata beliau, illa alal khadi'ina li ta'ati hal al khaifina satwati al musaddiqina bi wa'dihi wa wa'idi. Sholat itu akan terasa berat kecuali bagi orang yang memang jiwa raganya tunduk patuh sepenuhnya kepada Allah, kecuali bagi orang yang selalu takut ancaman Allah, kecuali bagi orang yang membenarkan sepenuhnya segala yang Allah janjikan. Ketika seseorang yakin banget Allah menjanjikan siapapun yang khusyuk, dia akan bahagia dunia akhirat, dia akan semangat untuk bisa mewujudkannya. Ketika dia yakin banget bahwa dengan modal sholat khusyuk, dunia akhirat akan bisa dia gapai. Ketika dia yakin banget kebenaran ancaman Allah, siapapun yang sholat tapi gak ada kerusakannya sama dengan tidak sholat, maka dia akan usahakan semaksimal mungkin. Nah, kalau apa yang Allah janjikan, apa yang Allah ancamkan, percaya tapi enggak terlalu, ya akhirnya banyak kita saksikan sholat, ya sholat tapi asal-asalan, bahkan banyak juga yang tidak sholat. Nah, itu jangan bicarakan sholat khusyuk buat mereka yang belum sholat, didorong dulu aja untuk mau ngerjain sholat. Buat mereka yang sudah rajin, buat kita-kita yang sudah umur, barulah kita harus. Memang tidak salah, andai kan sejak awal langsung kita ajarkan anak-anak kita sholat terbaik bagaimana. Tapi buat orang lain, mereka yang masih merasa sholat sebagai beban, jangan beritahukan sholat kualitas terbaik, mereka akan semakin merasa terbebani. Syariat Islam diturunkan oleh Allah, diterima oleh Rasulullah, tidak sekaligus tapi bertahap. Termasuk sholat pun, pertama Allah wajibkan sholat 5 waktu. Sholat-sholat yang lain tidak langsung Allah syariatkan. Aturan sholatnya pun awalnya sangat sederhana. Awalnya dalam sholat ngobrol itu enggak dilarang. Awalnya ada dikisahkan awal turunnya larangan sholat ngobrol.
Waktu itu sahabat biasa sholat, Rasul jadi imam, mereka sambil berdiri sebagai makmum sudah di dalam sholat, nanya ke tetangga sholatnya. Hingga Allah turunkan ayat waqumu lillahi qanitin. Laksanakanlah sholat semata-mata karena Allah dengan penuh kekhusyuan. Saat itulah kata sahabat, semenjak ayat itu diturunkan, Rasul melarang kami sholat kok bicara dengan sesamanya. Dari situ ulama fikih menyimpulkan, sholat kok berbicara batal. Sholat kok kita komunikasi, jangan bayangkan komunikasi cuma nanya masalah sehari-hari. Contoh, ketika saudara kita bersin, berbangkis bahasa lain, lalu dia membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, ada syariat Islam buat kita mendoakan dia. Hadisnya sahih, yarhamukallah. Ini tampaknya sederhana, tapi banyak muslim yang tidak mempraktekkan hal ini. Bersin, alhamdulillah. Kita yang dengerin, yarhamukallah. Dianya yang bersin, balas yahdikumullah wa yuslih balakum. Bahkan ada saudara kita yang ketika bersin, astagfirullahaladzim, tanda belum mengerti ajaran Islamnya. Ketika kita sedang sholat, ada yang bersin, kebetulan yang bersin baca alhamdulillah, batal gak sholatnya? Sholatnya gak batal. Tapi ketika kita langsung mendoakan yarhamukallah, batal sholat kita. Dengan kata ganti ka dari mutasil menunjuk anta, berarti semoga Allah merahmati kamu. Kita lagi sholat bicara dengan seseorang, di situ batalnya. Karena itu kalau kita sadar dan kita tetap pengen dapat pahala tambahan di dalam sholat kita, mau doain dia, gunakan kata ganti orang ketiga. Seolah kita mendoakan semoga Allah merahmatinya, bukan merahmati kamu. Ketika kita mendoakan dengan kata ganti orang ketiga, yarhamuhullah, enggak batal sholat kita. Karena dengan itu, dengan kata ganti orang ketiga, kita tidak bicara dengan dia, kita tetap dengan Allah. Karena itu dalam sholat kita doain saudara kita di Palestina, pakai kata ganti orang ketiga, enggak masalah. Qurrat najilah, kita doain saudara kita di mana. Kalau dalam sholat kita mendoakan seseorang dengan menggunakan kata ganti orang kedua, seolah kita komunikasi, itu yang batal. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Sholat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Kata Imam At-Tabari maknanya, kecuali bagi orang yang sepenuhnya tunduk patuh pada Allah. Kecuali bagi orang yang takut, betul-betul takut dengan ancaman Allah. Kecuali bagi orang yang meyakini 100% kebenaran janji Allah, baru sholat terasa enteng. Gak cuma sholat, buat orang yang seperti itu, perintah jihad fisabilillah dengan resiko nyawa pun akan dirasa enteng. Jemaah dan Allah iyyakum ajma'in. Khasiin di ayat tadi Al-Baqarah 45 difahami berbeda-beda oleh para ulama. Tadi Imam At-Tabari, apa yang disampaikan oleh Imam At-Tabari itu sudah merupakan rangkuman dari apa yang disampaikan sahabat Abdullah bin Abbas dan juga yang disampaikan oleh ulama generasi tabi'in Mujahid. Abdullah bin Abbas diantaranya beliau berpandangan al-khasyi'in maknanya al-musaddiqina bima anzalallah, orang yang meyakini kebenaran 100% semua yang Allah turunkan akan menjadi khusyuk. Mujahid memahami al-khasyi'in al-mu'minina hakon, orang yang beriman, benar-benar beriman.
paling menentukan seseorang bagaimana kualitas kekhusyuannya, dia bisa khusyuk atau tidak, yang paling menentukan keimanan dalam hatinya. Mereka yang imannya paling mantap, insya Allah khusyuknya pun paling berkualitas. Dalam hal ini ya Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, lalu sahabat-sahabat yang lain. Jamaah dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Ayat berikutnya yang selalu dibawa, disinggung-singgung berkaitan dengan khusyuk al-mu'minun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Dalam tafsir Adwaul Bayan ditulis oleh seorang ulama hadis, Imam Abu Isa, lebih dikenal Imam At-Tirmidzi. Beliau nulis di sana, dzakara jalla wa ala fi hadhil ayati allati ibtada'a biha awwal hadhi surati alamatil mu'minina al-muflihin. Di awal surah ini Allah jelaskan, Allah awali dengan menyebut tanda-tanda mukmin al-muflihin yang akan bahagia, bahagia dunia akhirat. Mukmin yang akan berbahagia, bahagia dunia akhirat. Kata Imam At-Tirmidzi, fazu wa dafaru bi khairin dunya wal akhirah. Mukmin yang akan bahagia mendapatkan kebaikan duniawi dan ukhrawi. Apa saja wujud kebahagiaan mukmin yang Allah janjikan? Banyak. Ada di Al-Ahzab ayat 47 berupa fadlan kabira. Allah berikan karunia yang sangat besar. Ada di surah yang lain Fusilat ayat 30. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat diperintahkan oleh Allah ketika seorang mukmin sakaratul maut, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sampaikan pada dia, surga sudah Allah sediakan untuknya. Jadi kebahagiaan mukmin yang Allah janjikan rupanya itu banyak. Di surat yang lain Al-Baqarah 277. Lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allah sediakan pahala di sisi Allah Rabb mereka, dan mereka tidak akan mengalami rasa takut dalam kehidupan dunia termasuk akhirat. Mereka pun tidak akan pernah mengalami sedih ketika akan meninggalkan dunia. Kalau ada seseorang selama ini sudah rajin sholat, mau mati kok ingat hartanya, ingat istrinya yang sangat cantik, ingat ini, sehingga berat mau ninggalin dunia, itu tanda dia mukmin. Kita harus sudah mukmin, tapi belum masuk kategori mukmin yang Allah janjikan. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Enggak ada ketakutan buat mereka. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Yang lainnya lagi di Al-Maidah ayat 9. Lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Ini kebahagiaan mukmin. Lahum untuk mereka maghfiratun, ampunan Allah. Yaitu ketika seseorang banyak dosa, tapi selanjutnya dia mantapkan imannya, dia istiqomahkan melaksanakan perintah-perintah Allah. Meskipun misal, meskipun dia tidak sempat taubat dari dosa-dosanya yang lalu,
dengan meningkatkan keimanan, dengan istiqomah melaksanakan ketakwaan, ampunan Allah berikan buat dia. Al-Ma'idah ayat 9, lahum maghfiratu wa ajrun adim. Untuk mereka ampunan Allah. Jamaah dan Allah ma'iyatum ajma'in. Ayat berikutnya berkaitan dengan khusyuk yang tadi sempat saya singgung, yang ayat itu sekaligus menjadi awal mula aturan diterapkan sholat tidak boleh bicara. Al-Baqarah 238. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hafidhu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu 'alas shalawati, kalian semua peliharalah salat-salat yang Allah wajibkan buat kalian, was shalatil wusta, terkhusus salat wusta. Dari lima waktu sholat, ada sholat yang dirasa berat, sangat berat. Generasi sahabat Nabi, sholat yang dirasa paling berat, sholat asar. Ini pendapat paling kuat. Generasi sahabat Nabi, sholat yang dirasa paling berat, sholat asar. Generasi petani, sholat asar juga paling berat. Perhatiin, ada banyak kampung yang asar masjid musholanya adzan tepat waktu, tapi nggak ada sholat sampai entar kira-kira jam 5-an. Mereka masih di sawah, tanggung pulang dulu dan balik lagi. Generasi pekerja, sholat paling berat sholat apa? Boleh jadi sholat maghrib, pulang dari kantor setelah asar, jalanan macet. Jadi saya lebih suka memanai sholatil wusta, sholat yang dirasa berat. Bagaimanapun beratnya, harus tetap kalian jaga. Sholat wusta masih ada di dalam sholat yang lima, tapi dikhususkan karena itu sholat yang dirasa paling berat. Banyak daerah di wilayah Priangan, Jawa Barat, mereka menyadari sholat asar buat petani berat. Ini yang mereka bikin di sawahnya, tempat kecil cukup buat sholat jamaah suami istri atau dengan tetangga sawahnya. Itu untuk menyiasati. Sehingga dengan begitu mereka tetap laksanakan asar di waktunya, habis itu masih bisa kembali ke sawah. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Kalian semua peliharalah sholat-sholat yang Allah wajibkan, khususnya sholat wusta. Enggak masalah mau dimaknai sholat asar kek, sholat duhur kek, pokoknya sholat yang kita rasa paling berat, sebaik-baik bagaimanapun beratnya sholat itu, tetap jangan pernah kalian abaikan. Wa qumu lillahi qanitin. Di ayat ini enggak ada kata-kata khusyuk, tapi qanitin. Makna qanitin itu sebagian ulama memahami khasyi'in. Wa qumu lillahi, dan kerjakanlah sholat-sholat itu semata-mata karena Allah, khasyi'in, dengan penuh kekhusyuan. Makna lain dalam tafsir Abu Su'ud, qanitin maknanya dzakirina lahu ta'ala fil qiyami. Laksanakanlah sholat semata-mata karena Allah, qanitin ay dzakirina, dengan penuh kesadaran, selalu ingat bahwa kita sedang berhadapan dalam tanda kutip dengan Allah. Lupakan hal-hal yang lain. Ketika ayat ini turun, sekali lagi Rasul enggak sekedar perintahkan khusyuk, tapi sekaligus inna hadzal shalah adzkarun.
la yasluhu fiha kalamun nas. Salat ini berisi dikir-dikir untuk membina kita mengingat Allah. Enggak boleh dalam salat ada omongan-omongan manusiawi. Kata sahabat, semenjak saat itu, semenjak saat ayat ini turun, kami diharamkan, tidak boleh lagi sedang sholat kok kami bicara. Jadi hal-hal yang membatalkan sholat, kalau kita cuma ngaji hadis, kita cari, sulit untuk bisa ketemu semuanya sekaligus. Muncul ulama fikih, mereka kaji, mereka kumpulkan, gampang sekarang kita cari yang batalin sholat apa-apa aja. Akan mudah. Semua itu berdasarkan dalil Quran dan hadis. Ada juga yang berdasarkan istimbat umum, kesimpulan umum, yang kesimpulan nasional. Kita cari hadis sahih yang menyatakan sholat gerak-gerak batal. Itu sulit untuk ketemu. Nyari hadis sahih yang menegaskan sholat gerak-gerak batal. Karena kalau ditanya, bagaimana kalau ada orang sholat, dia joget-joget, batal enggak? Dicari, enggak ada hadisnya kok, berarti enggak batal. Apa iya sholat joget-joget enggak batal? Hal seperti ini ulama yang berijtihad, menyimpulkan hukum. Kalau dianggap enggak batal, lantas apa bedanya sholat dengan senam? Sama-sama S depannya, sholat senam. Nah, itu ketika kita ketemu orang yang selalu orang sholat gerak-gerak, kita tanya, kita bilang sholatmu batal, mana hadisnya? Kita nggak akan temukan. Di situ logika yang jalan. Kalau gerakan-gerakan tidak membatalkan sholat, apa bedanya sholat dengan senam, dengan aktivitas yang lain? Memang hadis-hadis yang enggak sahih, hadis hasan apa, ada bisa kita temukan. Pernah Rasul melihat seseorang sholat, begitu mau sujud, lihat tempat sujudnya kok enggak nyaman, kotor sama dia, disibak pakai tangannya. Rasul langsung, kalau toh kamu mau menyibak yang mengganggu sholatmu, segera lakukanlah dalam dua gerakan, tidak lebih. Ini satu. Yang kedua, fakta Rasul sering sholat sambil menggendong cucu. Jangan lantas, oh berarti sholat menggendong cucu gak batal. Iya gak batal, batal tidaknya tergantung bagaimana gerakan kita menggendong dan mendudukkan si cucu. Kalau gerakannya benar-benar seperti orang gak sholat, itu hati-hati, jangan-jangan itu masuk kategori batal. Jadi sholat gerak-gerak 3 kali atau lebih batal, mana hadisnya? Sulit untuk diberikan hadisnya. Tapi yang jelas ulama menyimpulkan itu batal. Tapi enggak mutlaknya contoh. Kita harus akui jujur, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Ketika sudah takbiratul ihram, sudah mulai baca imam, itu akan mulai merapat. Kadang di depan kita kosong sampai 2-3 baris kosong. Otomatis kita bergerak, maju. Langkah enggak cukup cuma 3 kali, harus berkali-kali. Enggak harus 3 kali stop dulu, 3 kali stop. Bisa ketinggalan nantinya. Langsung bergerak, melangkah, walaupun harus beberapa belas kali enggak masalah. Enggak batal. Karena ini gerakan yang ada hubungannya dengan sholat. Jadi gerakan 3 kali atau lebih batal, itu gerakan yang tidak ada hubungannya secara langsung dengan sholat. Itu ijtihad ulama. Jamaah dan Allah wa'alaikum ajma'in. Qanitin, dalam tafsir Abu Su'ud, beliau mendokumentasikan ada ulama yang memahami dakirin. Kerjakanlah sholat karena Allah dengan penuh kesadaran. Selalu ingat, semenjak takbiratul ihram sampai salam, bahwa kita sedang sholat, kita sedang munajat, sedang berhadapan dengan Allah. Ketika kita sholat, kok kita mungkin saking asiknya imam baca, bacaannya enak, kita sempat lupa
seolah-olah kita sedang menghadiri MTQ, kita lagi duduk. Berarti kesadaran kita, konitin kita sempat lepas. Ini dikhawatirkan sholat kita enggak bernilai. Selalu sadar kita sedang sholat dari takbiratul ihram sampai salam. Konitin. Makna lain, ikmalut ta'ah wa imaniha wa itmamuha bighairi ikhlalin bisyai'in min arkaniha. Mengerjakan sholat dengan sempurna, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, semuanya kerjakan, ditambah sunnah-sunnahnya. Ini makna qanitin. Dan makna berikutnya qanitin ay khasyain. Satu lagi ayat berkaitan dengan khusyuk di kesempatan ini ada di surah Thaha ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Ini firman Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan, tiada ilah kecuali aku. Fa'budni, sembahlah aku. Ketika kita menyembah, ketika kita melaksanakan sholat, cuma Allah yang kita tuju, enggak ada yang lain. Dalam sholat jangan pernah kita mengagungkan selain Allah. Karena itu secara fikih kita ada kesempatan ambil saf pertama karena ada orang yang mulia. Pak silakan Pak maju Pak Bapak. Niatnya karena memuliakan dia, itu enggak boleh. Secara fikih enggak boleh. Secara adab memang lain urusannya. Kadang adab itu bisa menerantas hukum fikih. Hukum adab kadang bisa menerantas hukum fikih. Secara fikih enggak boleh, ketika secara adab ini justru harus dilakukan, itu boleh. Contohnya ketika Rasulullah pada mulanya sakit. Sakitnya demikian berat, Rasul berangkat, mau berangkat ke masjid, baru berapa langkah pingsan. Ketika siuman, Rasulullah bertekad mau berangkat lagi, pingsan. Akhirnya Rasul minta sampaikan ke Abu Bakar untuk menjadi imam. Ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq mulai jadi imam, Rasul merasa enteng dipapah. Ali bin Abi Thalib, sebelahnya lagi saya lupa siapa, berangkat ke masjid. Ketika Rasul datang ke masjid, para jamaah mereka ngasih isyarat ke imam bahwa Rasul datang, Rasul datang. Itu sedang sholat, mereka ngasih jalan Rasul untuk maju. Sambil ngasih isyarat, Rasul datang, Rasul datang. Sahabat Abu Bakar sebagai imam sadar nih, Rasul datang. Rasul melihat tanda-tanda, sahabat Abu Bakar sebagai imam mau mundur. Rasul langsung berikan perintah. Ini hadisnya sahih. Kata beliau, makana, kamu tetaplah di tempatmu sebagai imam. Ini perintah Rasul, sahih. Tapi sahabat Abu Bakar abaikan perintah Rasul. Secara fikih mengabaikan perintah Rasul enggak boleh. Beliau abaikan perintah Rasul, beliau tetap mundur. Akhirnya Rasul maju jadi imam. Selesai sholat, Rasul tanya, kenapa tadi kamu mau mundur? Aku kasih isyarat, aku katakan tetaplah jadi imam. Kok kamu tetap mundur? Jawaban Abu Bakar As-Siddiq, tidak pantas buat Abu Quhafah berada di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini secara adab enggak pantas. Abu Quhafah itu sebutan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kadang akhlak adab itu bisa menerabas hukum fikih. Contoh lain, ketika perjanjian Hudaibiyah, Rasul bersama para sahabat dari Madinah hendak menunaikan haji, waktu itu belum Fathu Mekah. Mekah masih dikuasai kafir Quraisy. Rasul kirim Utsman bin Affan dengan membawa surat dari Rasul, di dalamnya ada kalimat innahu min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Surat itu dibawa oleh kafir Quraisy, dibaca, mereka tolak tulisan Muhammad Rasulullah. Karena mereka enggak mengakui Rasulullah sebagai Rasul. Lalu sahabat Utsman balik, disampaikan kepada Rasulullah, mereka enggak terima suratmu ini karena ada tulisan Muhammad Rasulullah. Lalu Rasul perintahkan Ali bin Abi Thalib, ya Ali, umhu Rasulullah. Wahai Ali, hapus tulisan Rasulullah. Perintah Rasul tegas. Ali menolaknya. Ali membangkang dalam tanda kutip perintah Rasul ini. Kata Ali bin Abi Thalib, la amhu ka abada. Aku tidak akan pernah hapus tulisan Rasulullah di belakangmu wahai Rasul sepanjang masa. Abu Bakar As-Siddiq melanggar perintah Rasul. Ali bin Abi Thalib melanggar perintah Rasul. Alasan mereka karena secara adab Abu Bakar As-Siddiq, aku tidak pantas memimpin Rasul. Alasan Ali secara adab, enggak pantas kata Rasulullah dihapus dari belakang Rasul. Apakah lantas Abu Bakar As-Siddiq dan Ali dianggap hina melanggar perintah Rasul? Tidak ada satupun ulama yang bilang Abu Bakar dan Ali sudah melanggar perintah Rasul, dia sudah keluar dari Islam. Enggak. Itu pula salah satu alasan yang dipakai oleh saudara kita yang melanggar perintah Rasul, solawat dalam solat. Dalam hadis solawat dalam solat, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Tapi ada sebagian saudara kita yang melanggarnya dengan menambah kalimat Allahumma salli ala Sayyidina. Alasannya ini lebih beradab. Dalilnya tadi peristiwa Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Itu masalah khilafiyah, tidak perlu. Siapapun muslim yang ingin umat Islam bersatu, masalah khilafiyah tidak perlu terlalu dipegang teguh harga mati, jangan. Apalagi kata Sayyidina pada mulanya justru Rasulullah yang memunculkan. Dalam hadis sahih, ana sayyidu waladi Adam, aku adalah sayyidnya manusia. Jadi sayyidi maknanya tuan, penghulu, itu Rasul sendiri yang memunculkan kata itu. Buat saya mau pakai sayyidina, mau tidak pakai silakan saja. Yang tidak pakai, kalau tahu artinya, ya Allah limpahkan rahmatmu untuk Muhammad, jangan ada di hati kita meremehkan beliau. Apalagi fakta dalam keseharian Allah melarang para sahabat memanggil Nabi dengan panggilan Muhammad. Oleh Allah dilarang. Dan larangan itu ditegaskan oleh Allah ketika ada orang Badui dari jauh melihat Nabi, dia sudah bicara dengan suara yang tidak sopan. Bicaranya, ya Muhammad, ya Abul Qasim, wahai Muhammad, wahai Bapak Qasim. Ini sahabat-sahabat Nabi yang ngerti adab, sahabat-sahabat utama, itu merasa gak enak. Ini orang kok songong amat. Tapi saat itu gak ada larangan dari Allah. Ketika si Badui melakukan hal itu, kata sahabat Abdullah bin Abbas, saat itu Allah turunkan surah An-Nur ayat 63.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La taj'alu du'a'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'd. Qad ya'lamu Allahu alladziina yatasallaluna minkum liwadha. Al-ayat. La taj'alu du'a'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'd. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan kamu kepada sesamamu. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, semenjak ayat itu turun, tidak ada lagi orang sahabat Nabi, baik apalagi orang-orang yang kota, orang Badui pun enggak ada lagi yang memanggil ya Muhammad. Selalu manggilnya ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Termasuk mertua beliau, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, enggak pernah manggil si mantu dengan menyebut nama. Enggak pernah. Ketika kita baca salawat, Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Allah curahkan rahmatmu untuk Muhammad, jangan ada di hati kita perasaan menganggap beliau seperti yang lain. Sebaliknya, ketika kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, jangan ada di hati kita niat menyalahi contoh dari beliau. Ketika sahabat Abu Bakar menolak perintah Nabi, beliau tidak niat untuk membantah, membangkang beliau. Ketika Ali bin Abi Thalib tidak melaksanakan perintah Nabi, beliau tidak ada niat membangkang terhadap beliau, tidak. Jamaah dan Allah ayyakum ajma'in. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Dan tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Salat yang khusyuk, salat yang di situ sepenuhnya kita mengingat Allah, melupakan segala hal selain Allah. Jamaah dan Allah ayyakum ajmain. Itu baru ayat-ayat berkaitan dengan khusyuk. Hadis-hadis, sekali lagi, hadis-hadis berkaitan dengan khusyuk jauh lebih banyak dibanding ayat-ayat Quran. Sama dengan ayat, hadis itu pun ada yang menggunakan kata atau kalimat khusyuk, ada juga yang tidak. Satu di antaranya, An ibn Umar radhiyallahu anhu qala. I'taqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil asril awakhir min Ramadan. Fattakhadha lahu fihi baitun min syafil. Qala fa akhraja ra'sahu dhata yawmin fa qala innal musalliya yunaji rabbah falyandur ahadukum bima yunaji bihi rabbah wa la yajhar ba'dukum ala ba'din bil qira'ah. Riwayat Imam Ahmad. Kata sahabat Abdullah bin Umar, di momen Ramadan 10 hari terakhir Rasul i'tikaf di masjid. Beliau membuat satu ruangan khusus menggunakan daun kurma dianyam. Suatu saat Rasul melongokkan kepala beliau melihat para jamaah, para sahabat. Karena saat itu para sahabat melakukan ibadah yang berpotensi mengganggu lainnya. Rasul sambil melongok, sambil beliau bersabda, innal musalliya yunaji rabbahu azza wa jalla. Sesungguhnya orang yang sholat itu, dia sedang munajat, sedang berbisik-bisik kepada Allah azza wa jalla. Falyandur ahadukum bima yunaji rabbah. Karena itu masing-masing kalian yang sholat, perhatikan. Perhatikan apa yang dia pakai untuk munajat. Bagaimana sikap dia bermunajat kepada Allah? Wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil qira'ah, dan jangan ada di antara kalian kenceng-kencengan suara. Jadi saat itu masing-masing sholat, sholat sunnah. Di saat i'tikaf, yang ini baca Quran, disuarain, yang ini disuarain, ini disuarain. Oleh Rasul ditegur. Janganlah sebagian kalian ngencengin suara Qur'annya melebihi yang lain.
karena yakin bisa mengganggu yang lainnya. Nah, ini ketika sholat jamaah sangat-sangat dianjurkan seluruh jamaah jangan menyuarakan bacaan sholatnya yang terdengar orang lain. Cukup suara imam yang terdengar oleh jamaah, dan suara jamaah yang boleh saling terdengar ketika mengaminkan bacaan imam, malam dolin jamaah amin. Ini sunnahnya malah bersuara. Di masa Rasul, masjid yang tidak seperti ini, ketika jamaah mengucapkan amin, itu sampai menggema di ruangan masjid. Padahal masjidnya yakin, tidak tertutup, sampai menggema. Saat ini ruangan tertutup, kadang waladolin, makmumnya kayak males-malesan mau baca amin. Padahal dijanjikan oleh Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim, man wafaqa ta'minahu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhambi. Siapapun makmum yang bacaan aminnya kompak dengan bacaan amin malaikat. Hadis itu mengisyaratkan ketika kita sholat berjamaah, malaikat itu nanti ikut siap-siap. Begitu waktunya amin, mereka pun baca amin. Barang siapa makmum yang bacaan aminnya kompak dengan bacaan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhambi, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah. Banyak di masjid-masjid yang ketika saya jadi imam, seolah suara amin saya lebih kencang, padahal saya enggak kencang. Amin biasa. Tapi ya sekaligus enggak boleh ngasal. Ada di beberapa masjid kan kalau sholat tarawih ada makmum yang karena yang lain enggak amin, ada satu yang amin. Ini lebih enggak beradab lagi. Jadi dalam melaksanakan ibadah, dalam tanda kutip berhadapan dengan Allah, adab harus jauh lebih diperhatikan dibanding kita berhadapan dengan sesama manusia. Baru satu hadis berkaitan dengan khusyuk insya Allah. Jika Allah kehendaki, ada kesempatan kita lanjutkan. Mungkin ada satu dua pertanyaan, silakan. Enggak ada, alhamdulillah. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umumnya suatu khusus orientasinya kepada pikiran. Kalau seandainya pikiran banyak terhubung dunia, dunia kerjaan dan macam-macam, untuk kembali tertutup kayaknya sulit. Bahkan pernah tangga sholat karena dapatnya sholat itu ngantuk, banyak uang, bahkan kadang-kadang maaf ngorok gitu di masjid. Dalilnya kan nggak ada itu. Itu termasuk batal nggak kalau uang makan ngorok dan terusnya. Yang kedua, bukan kedua, sedang hati ada seorang hari sholat tapi masuk neraka. Itu apa itu Pak? Kenapa itu? Dan juga karena maaf Ustaz sendiri di hadis sudah itu juga paling dulu masuk neraka itu sebabnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang apa isi hati kita itu yang akan mempengaruhi kehusuan kita. Ketika dunia dalam berbagai wujudnya sudah dominan memenuhi relung hati kita, untuk bisa melepaskan semua itu di saat kita sholat itu enggak mudah. Bisa-bisa tapi enggak mudah. Bisanya dia harus memulai merubah pikiran bahwa dunia bukan untuk dicintai, Allah yang harus lebih dicintai. Di hadis Nabi, hadis Bukhari Muslim jelas,
Tidak sempurna iman seseorang sampai Allah, aku Allah dan aku lebih dia cintai dibanding segalanya. Pernah saya sampai di khutbah di sini. Ketika sahabat Umar pernah, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dibanding semuanya, dibanding diriku sendiri. Jawaban Rasul, la, tidak cukup ya Umar, hatta aku nak habba ilaika min nafsi. Sampai aku lebih engkau cintai dibanding cintamu kepada dirimu sendiri. Ketika kita sudah lebih cinta pada Allah, cinta Rasulullah dibanding dunia dan keluarga kita, maka khusyuk menjadi sesuatu yang mudah. Keimanan berarti. Semakin sempurna iman seseorang, dia akan semakin melepaskan semuanya dari hati. Selanjutnya yang mengisi hatinya cuma Allah. Jadi buat mereka yang cinta, katakanlah enggak usah berat-berat. Cinta banget dengan sendal yang mau dia beli, yang udah dia beli, baru dia dapat sendal itu dia bilang mahal. Dia berangkat ke masjid. Boleh jadi belum berangkat mau pakai itu udah ragu-ragu. Maka ini terhilang lagi. Katakanlah dia lupa begitu sampai masjid, lah kok sendal yang ini yang aku pakai? Ntar hilang, udah dititipin ke marbot, tolong ini sendal saya. Dia sholat masih kepikiran terus, karena hatinya ada sendal. Jadi paling tidak kiat supaya kita bisa melepaskan dunia ketika kita sholat, kita harus menyadari dunia enggak ada nilainya di hadapan Allah. Kecuali dunia yang sudah kita tasarrufkan, kita pergunakan sesuai dengan syariat Allah, baru bernilai. Kita punya duit miliaran, ratusan miliar, itu enggak ada nilainya di hadapan Allah. Duit miliaran atau bahkan perakan yang sudah kita infakkan dengan ikhlas, baru itu yang bernilai. Jadi apa yang ada di hati, apa yang kita cintai, itu akan mempengaruhi kualitas kehusuan kita. Kita harus punya kiat bagaimana rasa cinta terhadap selain Allah dan Rasulullah bisa kita, katakanlah minimal kita pinggirkan ketika kita sedang sholat. Syukur-syukur kalau selamanya kita tidak cinta dunia, kita lebih cinta akhirat. Pernah saya sampaikan juga di momen khutbah di sini, bahwa salah satu yang menyebabkan seseorang murtad, bukan sekedar enggak khusyuk, bahkan murtad, adalah cinta dunia. Dzalika bi'annahu mustahabbu hayatad dunya 'alal akhirah. Kemurtadan itu terjadi karena mereka lebih cinta dunia dibanding akhirat. Masih lumayan kalau enggak sampai murtad, sekedar enggak khusyuk, masih lumayan. Kalau sampai murtad gara-gara cinta dunianya, ya untuk dia. Bahwa ada orang sholat masuk neraka, itu karena tadi, boleh jadi sholatnya sholat yang oleh Rasul dianggap kamu belum sholat, sebagaimana di awal sudah disampaikan di kesempatan sebelumnya dalam hadis sahih Bukhari Muslim. Kata sahabat Abu Hurairah, Rasul sedang berada di dalam masjid, masuklah seorang sahabat, lalu sahabat itu sholat, dia menghadap Rasul, ucapkan salam, Rasul jawab, Rasul bilang, sholli fa innaka lam tusholli, ulang sholatmu, kamu belum sholat. Sudah sholat tapi dirinya belum sholat. Siapapun muslim ketika sholatnya masuk kategori belum sholat, boleh jadi kok kamu masuk neraka, dulu kan kamu selalu sholat, karena ternyata sholatnya dirinya belum sholat. Itu yang harus diwaspadai. Bahwa di hadis yang lain, bukan hadis dhaif, bahkan riwayat Imam Muslim, bahwa nanti yang akan duluan dihisab ulama dan orang kaya. Ketika ulama ini hisabnya gagal, dia akan menjadi orang pertama yang masuk neraka. Nah untuk yang ini gak berkaitan dengan sholat, tapi dia ulama yang selalu memerintahkan kebaikan, tapi dianya sendiri tidak melaksanakan kebaikan itu. Jadi jangan bangga ketika kita bisa selalu menyampaikan kebaikan kepada masyarakat, ketika di kitanya sendiri
belum mampu mengaplikasikan kebaikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan bangga. Di surah apa itu As-Saff atau apa itu, ancamannya lebih berat. Ya ayyuhalladzina amanu bima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kamunya sendiri enggak jalanin? Kamu mengatakan sesuatu, memerintahkan suatu kebaikan yang kamunya sendiri enggak jalanin. Kabura maqtan indallah, besar kemurkaan Allah, antakulu mana taf'alun, ketika kamu menyampaikan, mengucapkan sesuatu yang kamunya sendiri tidak menjalankan. Masyarakat kita, siapapun yang ceramah kesana kemari, ulama, boleh jadi sehari-harinya praktek kehidupannya, praktek ibadahnya tidak seperti indahnya ceramah-ceramah dia. Dan itu tidak tertutup kemungkinan. Ada semenjak dulu sampai nanti hari kiamat. Lebih banyak lagi. Ada seorang jamaah, dia cerita, si jamaah ini dari muda ikut bibinya. Bibinya ustadzah terkenal di Depok. Si jamaah ini murid, dia ngomong, "Pak, jujur pak, bibi saya penceramah terkenal di Depok, ustadzah." Tapi dia gak sholat. Saya cuma nyangkain apa yang disampaikan dia. Ceramahnya terkenal, ustadzah terkenal di Depok, kata dia. Tapi sehari-hari dia gak sholat. Jadi hadis bahwa yang akan dihisab duluan orang kaya dan ulama, hadis riwayat Imam Muslim. Ketika gagal dihisabnya, otomatis mereka, ulama ini, apalagi ustaz, akan menjadi orang yang masuk neraka duluan. Wallahu a'lam bishawab. Udah ya. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya dari yang terbicarakan para ulama tentang sahabat yang berubah sampai yang kami nantinya berubah sholat Rasul, itu ada statement kesalahan. Karena selama ini belum ada penjelasannya, karena misalnya viral dan sebagainya. Kemudian saya pernah juga menanyakan ada teman yang dari turunan Arab yang saya anggap suaminya berwali. Sebenarnya berapa lama di dalam sholat sangat sulit selama sholat itu kriteria putri melakukan kriteria khusyuk. Kadang-kadang kita di banyak cerita ingat yang tadi dipikirkan. Kalau salah kita 3 menit misalnya, salah tumpuh 2 rekaat, anggap saja 3 menit. Rekaat pertama selama rekaat pertama ingat tadi yang jemuran yang belum dia diambil dalam jalan sepeda. Berarti 40%-nya sudah tidak khusyuk. Adakah hadis atau itu apapun dari ulama yang kita bisa introspeksi kapan kita harus sholat? Ini sulit ketika kita sholat sendiri. Terima kasih. Ya. Hadis terkenal tentang seorang sahabat yang oleh Rasul dinilai sholatnya sama dengan belum sholat. Di hadis itu Rasul tidak menjelaskan apa kesalahan sahabat. Bahkan saya cari penjelasan para ulama pun enggak ada, kecuali Imam As-Syafi'i dalam kitabnya, kitab Musnadus Syafi'i. Ini kitab Imam Syafi'i yang khusus membahas hadis. Kata beliau, memang di hadis itu enggak disebutkan kesalahannya apa. Yang pasti ada di antara syarat sholat atau rukun sholat yang diabaikan oleh si sahabat tadi.
ada di antara syarat sholat atau rukun sholat yang diabaikan. Kalau saya merasakan hadis itu, penekanannya ada di tumakninah. Sumarka hatta tatma'inna rokian, sumarfa hatta ta'tadilla qa'iman, surmasjud hatta tatma'inna sajidan, sumarfa hatta tatma'inna jalisan. Kata-kata tumakninah oleh Rasul diulang-ulang. Saya merasa kesalahan sahabat ini mungkin di tumakninahnya. Tapi Imam Syafi'i enggak memastikan, cuma kata beliau yang pasti ada di antara syarat sholat dan rukun sholat yang diabaikan oleh sang sahabat. Dan kata beliau, kata Imam Syafi'i, hal itu bisa dimaklumi di awal Islam karena saat itu para sahabat Nabi lebih sibuk berangkat ke medan perang dibanding ngaji. Saat itu sahabat-sahabat Nabi lebih prioritasnya itu, mayoritasnya persentase terbesar berangkat ke medan perang dibanding ngaji. Dan itu bukan aib, karena berangkat ke medan perang membela agama itu wajib. Tapi karena andaikan seluruh sahabat berangkat ke medan perang, itu pun gak bagus. Karena itu Allah turunkan At-Taubah 122 sebagai teguran, berangkat perang itu bagus, tapi jangan semuanya berangkat, harus ada perwakilan dari masing-masing kabilah yang nyantri kepada Rasul. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid-din waliyundiru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak semestinya seluruh mukmin berangkat perang. Hendaklah ada perwakilan dari masing-masing kabilah yang tafaqquh fid-din, yang ngaji kepada Rasul. Yang ngaji ini selanjutnya ketika yang perang pulang, mereka ini yang ngajari mereka, yang mentransfer ilmu yang mereka dapat dari Rasul, mereka bagikan ke saudaranya ketika mereka pulang dari medan perang. Jadi syarat sholat, rukun sholat, itulah dua hal yang wajib. Ketika ada di antara syarat dan rukun sholat kok terabaikan, maka sholatnya sama dengan tidak sholat. Berkaitan dengan khusyuk, hampir seluruh ulama berpandangan khusyuk itu wajib. Tapi wajibnya itu bukan wajib dari awal sampai akhir. Karena sulit, enggak ada yang bisa khusyuk 100% dari awal sampai akhir, itu enggak ada yang bisa. Saya pastikan enggak ada yang bisa. Kalau ada yang bilang bisa, yakin itu sombong. Karena di hadis riwayat An-Nasa'i dan Imam Ahmad, Rasul menyebutkan innal rajula la yusalli la yuktabu lahu min sholati illa usruha, tus'uha, sudusuha, sumunuha, paling bawah nisbuha. Seseorang ketika mengerjakan sholat, tidaklah sholatnya dinilai oleh Allah kecuali sepersepuluhnya, sepersembilan, seperlapan, sepertujuh, dan paling tinggi cuma separuhnya. Enggak ada yang dinilai 100%. Jadi khusyuk wajib di sebagian sholat kita. Paling tidak Allahu Akbar khusyuk. Ketika di situ kita sudah khusyuk, selanjutnya enggak khusyuk, sholat kita sudah dinilai oleh Allah. Meskipun yang dinilai bagian yang kita khusyuk, yang lainnya tidak. Ketika 100% enggak ada khusyuk, ini yang batal. Karena khusyuk wajib di sebagian sholat, ketika 100% dari awal sampai akhir enggak ada khusyuk, sholat kita batal. Berarti salah satu kewajiban sholat tidak terlaksana. Jadi otomatis kita harus tingkatkan, semula khusyuk cuma di takbiratul ihram. Gimana kita bisa tambah khusyuk di Al-Fatihah? Bisa tambah lagi khusyuk di bacaan surah. Kadang sholat sendiri lebih gampang khusyuk dibanding berjamaah. Tapi berjamaah oleh Rasulullah dijanjikan iming-iming lebih 27 kali lipat. Momen yang makmum susah khusyuk ketika imam membaca surah panjang yang makmum enggak hafal.
Itu kesempatan makmum untuk tidak khusyuk itu luas di situ. Imam baca surah panjang, makmumnya enggak hafal. Saya yakin jamaah di sini juz 32 hafal, karena itu kalau cuma al-fajr semuanya bisa ngikutin. Udah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ada lagi. Ayo. Ya, monggo-monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami meminta kami pernah mendengar penjelasan dari Pak Duga untuk kita melaksanakan sholat subuh itu sulit seperti yang tadi sampaikan. Jadi caranya untuk kita melaksanakan atau mendapatkan sholat subuh itu adalah mudah dengan cara kita kalau di dalam jemaah itu imam yang satu, alhamdulillah kita semua jemaah itu sudah termasuk bisa mendapatkan sholat. Umpamanya imamnya tidak khusyuk, ada di salah satu jemaah ini bisa khusyuk, kita semua yang berjemaah mendapat nilai khusyuk. Imam tidak khusyuk, jemaah tidak khusyuk, tapi kita bersolat dengan rapi, misalnya segala macam itu sudah tidak dapatnya lagi. Jadi insya Allah dengan melaksanakan solat berjamaah, berarti kita sudah mendapatkan kekhususan solat. Itu bagaimana teman-teman? Terima kasih. Iya. Saya juga pernah mendengar hal itu, bahwa ketika kita sholat berjamaah, walaupun kitanya enggak khusyuk, kita tetap mendapatkan pahala sholat. Saya cari-cari mana ayat atau hadis yang mendukung pandangan itu, saya belum temukan. Kebetulan jamaah yang ngomong seperti itu dia dapat dari guru ngaji, dari ustaz. Ustaznya juga enggak mengemukakan dalil ayat dan hadisnya. Yang pasti ketika kita sholat berjamaah, dari awal berangkat itu sudah pahala buat kita. Selanjutnya sholat kita ada pahalanya atau tidak, jamaah kita sudah pasti itu juga ada pahalanya. Jadi ada pernyataan seperti itu, kalau sholat berjamaah salah satunya khusyuk semuanya dapat. Cuma itu saya tidak menganggap salah, tapi saya juga tidak membenarkan, karena saya belum mengetahui dalil dari pernyataan itu. Yang jelas juga siapapun yang menjadi imam ada adab imam. Ya, adab itu tujuannya untuk menciptakan, untuk membantu jamaah mendapatkan kekhusyukan. Ada adab makmum, yang adab itu tujuannya untuk membantu jamaah yang lain. Ketika masing-masing makmum menggunakan adab itu, insya Allah tujuannya jamaah yang lain pun akan lebih mudah terbantu mendapatkan kekhusyukannya. Jadi meskipun sholat jamaah, katakanlah pernyataan tadi benar, bukan berarti enggak penting sholat jamaah khusyuk. Yang penting kita yakin imam kita khusyuk, udah kita dapat. Jangan berpandangan seperti itu. Jadi saya tidak membenarkan atau menyalahkan pandangan tadi, bahwa ketika kita sholat berjamaah salah satunya khusyuk, semuanya dapat nilai khusyuk. Saya tidak membenarkan, tidak juga menyalahkan, karena sekali lagi saya belum mengetahui rujukan dari pandangan itu. Wallahu a'lam. Jadi ya, andaikan itu benar, bijaksananya jangan lantas kita menyembelihkan kekhusyukan buat pribadi kita. Kalau tahu benar, ya semoga saja aku khusyuk, yang lain dapat nilai khusyuk. Kan syukur kalau itu yang terjadi. Ya. Udah ya.
Ya kan, insyaallah ada kesempatan lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang dengan ilmu itu kami tahu mana perintahmu dan mana laranganmu. Anugerahkan pula kepada kami pemahaman yang benar. Dengan pemahaman yang benar itu kami dapat melaksanakan semua perintahmu dengan sebenar-benarnya. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, berikan kami manfaat dari setiap ilmu yang sudah Engkau anugerahkan pada kami, dan berikan kami ilmu untuk segala hal yang akan bermanfaat buat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.